Muhasabah dan Mahabbah mengenang 100 hari wafatnya almarhum Kyai Haji Asep Dudung, pendiri dan sesepuh pondok. Mengenang 100 hari wafatnya almarhumah Nyai Hajah Nonong Afiah Al-Hafidhah, pendiri dan juga istri pimpinan pondok. Acara Muhasabah dan Mahabbah ini bersama Forum Mubalig Alumni Gontor Cabang Tasikmalaya pada hari Rabu 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah berlokasi di Pondok Pesantren Darussalam Raja Pola Tasikmalaya. Teriring doa, dalam doa dan takziah 100 hari wafatnya almarhum Kyai Haji Asep Dudung dan almarhumah Nyai Hajah Nonong Afiah Al-Hafidhah. Sebuah keberkahan acara ini bersama Kyai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kyai Haji A. Baduhun Badawi AR, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Kaliwungu. Para kiai, tokoh masyarakat, Forum Mubalig Alumni Gontor, tamu undangan, santri, jamaah pengajian dan keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Raja Pola Tasikmalaya. Tepat detik ini, hati dan mata kita tertuju kepada prosesi 100 hari sang almarhum dan almarhumah. Mengenang sosok almarhumah sang mujahidah yang iringi derap langkah Pondok Pesantren Darussalam sampai 15 tahun usianya. Ahibati fillah, sejenak kita mengenang jejak sang almarhumah, kiprah kelembutan sang ibu untuk ribuan santri Darussalam. Dengan izin Allah, prosesi doa dan takziah mengenang 100 hari almarhumah terlaksana hari ini. Almarhumah Nyai Hajah Nonong Afiah Al-Hafidhah, kelahiran Tasikmalaya 24 Desember 1980. Sang istri tercinta untuk guru dan Kiai Haji Ahmad Deni Rustandi MAG dan sang ibu kandung tersayang untuk lima buah hatinya.